Sang, selamat malam. Balik lagi bersama aku, Eca. Oke, malam hari ini aku masih berada di Semarang ya. Dan malam hari ini aku bakal mengeksplor nih sebuah rumah yang sudah tua gitu deh, bangunan dari tahun 1970 ya. Dan baru terbengkalai itu sekitar 10 tahunan gitu, Binasang. Nanti aku bakal cerita lagi di dalam seperti apa ya. Dan by the way, aku direkomendasiin di sini sama Mas Ajis Hello Sunday. Nanti aku bakal taruh di sini juga. Dan juga Mas Dewangga ya. Nanti aku channelnya aku taruh sini deh pokoknya deh. Oke lah, kita nggak sepanjang lebar, kita langsung masuk aja ke dalam. Oke Minasang, jadi ini adalah penampakan dari rumahnya ya. Dan di sini tuh nggak hanya satu rumah ya. Di sini tuh ada 8 rumah. Dan itu jalanan untuk masuk ke area rumah selanjutnya ya. Dan kayaknya nggak semua rumah aku bakal masukin. Nanti kita lihat aja ya, karena terlalu banyak dan juga modelnya juga hampir sama semua nih. Jadi kita pilih-pilih aja yang sekiranya apaan tuh. Binatang kayaknya yang sekiranya kita serak untuk masukin ya. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Dan by the way Minasang, sekarang ini tuh jam 12 kurang seperempat ya, kurang 15 menit, hampir tengah malam. Ini aku harus loncat. Aduh. Bentar. Oke. Agak nyusahin juga nih ya besi apa pagernya. Nah, ini bentukan dari depannya tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Permisi. Di sini kayak banyak banget kabel-kabel gitu. Dan ini rumah dinas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Kita kemana dulu ya? Kayaknya kita ke area belakang dulu deh. Di sini kayak ada ruangan. Oh, ini dapur. Wow, itu udah banyak sarang tawon ya, harus hati-hati. Dan itu ada kamar mandi di sana. Dan halaman belakang rumah ini ya. Oh. Ini kursinya creepy banget. Kursi tua gitu. Halo, assalamualaikum. Ini so far bangunannya atasnya tuh udah pada roboh ya. Mungkin karena udah lama terbengkalai, jadi kayak ya sebagian udah rusak. Ini ada ruangan, tapi aku nggak tahu bisa dibuka apa enggak. Ada sarang tawonnya lagi. Terkunci ya. Kamar mandi. Dan ini juga terkunci. Oke. Assalamualaikum. Senternya suka gini nih. Ini ruang tamu. Di sini ya, ruang tamunya. Pintu depannya tuh. Dan ini area kamar kayaknya nih. Wih, kayak lawarnya gede banget.
Ini kamar ya, dan itu ada sarang tawon lagi tuh, dan masih banyak tawonnya. Itu kalau diserang sama mereka, bisa bengkak-bengkak. Wastafel, kamar mandi yang udah ketutup sama tanah dan bau. Assalamualaikum. Wih, ini jendelanya zaman dulu banget nih. Ada teralis besinya gitu, model kayak penjara. Oh, ini ruangan yang tadi kekunci yang di belakang sana ya, Minasang ya. Sarang tawonnya. Iya benar nih, kamar yang terkunci tadi di belakang. Sumpah harus hati-hati banget di sini karena banyak banget sarang tawon deh. Ini lihat deh Minasang. Tuh. Ini sarang tawon semua loh, dan itu masih ada tawonnya tuh. Harus hati-hati ya. Sebelum aku melanjutkan eksplorasi di rumah dinas ini ya Minasang ya, aku mau cerita dulu tentang sejarah atau cerita yang ada di rumah-rumah ini ya. Jadi rumah ini tuh rumah dinas yang sudah terbengkalai dari 10 tahun yang lalu ya Minasang ya. Dan gak tahu gimana, karyawan-karyawannya tuh kayak udah dipindahin, gak stay di sini lagi gitu. Dan pernah ada nih karyawan yang dipekerjakan untuk kerja di Semarang, dan dia tuh ditempatkan di salah satu rumah yang ada di sini gitu. Nah, katanya sih di bagian belakang ya, ada rumah di pojokan nanti sebelah kanan. Nanti kita bakal ke sana, dan katanya tuh, dia kan kerjanya berdua ya, ditugasinnya berdua ke sini. Dan katanya pada saat mereka bekerja, itu kan salah satunya udah pulang duluan. Nah, pada saat dia udah pulang duluan tuh, temen yang satunya kan belum ya kan. Nah, si yang temen yang udah standby di rumah itu, dia tuh kayak merasa temennya ini udah pulang gitu. Tapi taunya bukan, karena ada sosok yang menjelma sebagai temennya gitu. Aduh, aku jadi merinding kan tuh ceritainnya. Dan pas ditanya nih sama temennya yang benerannya ya, "Eh, kamu udah pulang dari tadi ya?" "Enggak kok, baru pulang," gitu kan. "Loh, tadi yang mandi tuh siapa?" gitu. Terus berulang-ulang kali juga begitu kejadiannya. Jadi ada yang mandi, ada juga yang tiba-tiba nonton TV. Tuh, aku sampai merinding ceritainnya. Antara mereka berdua tuh sering banget melihat sosok temennya sendiri gitu. Padahal temennya yang satunya tuh kadang pulangnya telat, kadang juga ada yang lebih dulu gitu. Dan itu serem banget sih. Nanti kita bakal coba cek aja ke area rumah yang di belakang sana ya Minasang ya. Sekarang kita lanjut aja untuk eksplor ke rumah-rumah berikutnya. Dan harus hati-hati banget di sini karena banyak sarang tawonnya ya. Kalian bisa bayangin gak sih ketika perumahan dinas ini tuh sudah kosong dan hanya ada 2 orang yang ditugaskan untuk bekerja di daerah Semarang ini dan tinggal di salah satu rumah di perumahan ini gitu loh. Pasti serem banget ya, apalagi rumah-rumah jadul kayak gini. Apalagi kejadiannya kayak gitu, sering diganggu sama makhluk astral yang menyerupai temennya. Ih, serem. Ini rumah yang pertama udah kita telusuri. Sekarang kita coba cek ke sebelah-sebelahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aduh. Lorongnya tuh. Jalan aspalnya ini serem banget nih. Kayak bentuk terowongan gitu. Dan sebelah kanannya tuh kayak kebun. Dan di bawah tuh Minasang bisa lihat tuh kayak ada kolam gitu. Gak tahu fungsinya untuk apa. Mungkin dulunya kolam ikan atau apa gitu. Nah, ini rumah kedua ya. Rumah keduanya juga bentuknya udah acak-acakan. Udah kayak gak keurus.
Assalamualaikum. Dan ini atapnya tuh udah gak ada, gak kayak rumah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beda ya bentuk rumahnya ya, tapi hampir mirip. Udah pada roboh. Ini dapurnya di sini. Ini dapurnya di dalam nggak kayak yang tadi. Dan ke belakang ada ruangan lagi. Kamar mandi. Ruangan kecil nih. Dan halaman belakang. Banyak kebun pisang sama singkong. Ini kamar juga. Halo. Hawanya makin ke dalam makin gak enak. Gak tahu kenapa. Mungkin karena bangunan lama kali ya. Ini kamar. Dan so far udah pada kosong ya rumahnya ya. Gak ada properti sama sekali. Aduh, senternya mati lagi. Nah ini kamar juga nih. Oke. Kayaknya rumah ini lebih kecil daripada rumah yang pertama ya. Kita lanjut untuk explore ke area dalam. Tuh, di sininya kebun-kebun gitu. Assalamualaikum. Kok kakiku kayak berat gitu ya? Mau ke area belakang. Mungkin aku karena udah tersugesti sama ceritanya kali ya, sama sejarahnya gitu. Bukan sejarah sih, apa historinya. Jadi kayak was-was. Tapi kita nggak boleh takut. Karena derajat kita lebih tinggi daripada setan. Ini biasanya setan kalau nongol tempat-tempat begini nih Minasang nih. Katanya ya. Halo. Apa ini kali ya? Rumah yang diceritain ya. Asli loh, aku merinding loh. Tuh, kelihatan gak sih? Merinding tuh aku tuh. Terlalu silu ya. Tuh. Nafas, nafas. Aku harus tenang ya, harus tenang. Jangan tersugesti sama cerita yang ada di sini. Biar eksplorasinya lancar. Tapi nggak tahu kenapa kakiku tuh kayak berat banget buat melangkah ke depan lagi ya. Terusin gak nih? Bismillah kita terusin ya. Merindingnya parah loh aku loh. Tuh. Coba Minasang bayangin kalau kalian ada di sini sendirian. Gitu kan. Gak ada siapa-siapa. Tuh. Apa nggak takut kalian gitu dengan cerita yang ada di sini? Tapi kita harus berani, kita lanjutin sampai kelar ya. Pokoknya antara dua rumah ini nih Minasang, yang pernah ada kejadian hantu yang menyerupai temennya.
Kayaknya rumah dua ini rumah yang bakal terakhir aku masukin ya, karena aku nggak berani masuk ke area dalam lagi karena terlalu luas dan aku juga sendirian. Ngerinya tuh kalau ada apa-apa nggak ada yang bantuin gitu loh. Temanku ada Bang Ajis, Hello Sunday, dan juga Mas Dewangga ada di depan, jauh dari perumahan ini ya. Ngerinya kalau ada apa-apa mereka nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pokoknya antara dua rumah ini nih yang pernah ada kejadian mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Halo. Di sini kayak masih ada berkas-berkas yang berantakan di bawah. Dan kayaknya belakang itu udah kebun ya. Tuh. Kayaknya belakangnya udah kebun. Dan di sini kayak ada bekas papan gitu, isi tulis-tulisan. Kamar mandi dan satu kamar. Serem juga ya. Aduh, sayang banget aku nggak bawa ghost detector ke sini. Karena buru-buru ya, karena lokasinya jauh dari tempat aku nginep. Halo. Ada yang mau kasih interaksi nggak di sini? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada suara dentuman dari sana ya. Kedengaran ya di kamera ada suara dentuman dari belakang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bentar, mana sang? Ada suara dentuman tadi di sini aku dengar. Semoga kedengaran di kamera. Astagfirullahaladzim. Halo. Ada suara timbukan tadi sama suara dentuman dari belakang situ ya. Tapi tadi suara timbukannya deket nih. Fokus, fokus. Kita cek rumah sebelah ya, takutnya di sebelah tuh ada orang yang ngerjain aku atau gimana gitu. Assalamualaikum. Permisi.
Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa di situ? Ada suara lagi dari belakang loh. Ah, sumpah demi Allah. Sumpah, astagfirullahaladzim. Gak kena sama aku merinding parah. Lihat, lihat. Astagfirullahaladzim. Halo? Ini bener-bener gila sih Minasang. Dari tadi aku denger banget ada suara dari arah belakang terus loh. Gak di rumah sebelahnya, gak di sini. Feelingku udah gak enak ya, serius. Aku sayang banget gak box detector di sini ya, jadi aku gak bisa tahu gitu posisi mereka tuh, hantu-hantu di sini tuh di mana. Tenang, 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 tenang. Sumpah, ini gila banget, sumpah. Karena aku udah gak ngerasa nyamannya di sini, Minasang. Jadi kita udahin aja kayaknya eksplorasinya sampai di sini. Karena asli dari tadi tuh aku dengar ada di sebelah tuh ya ada suara timpukan, ada suara dentuman. Dan di sini juga tadi di area belakang tuh ada suara kayak sesuatu pergerakan gitu loh. Tapi tadi kita lihat gak ada ya. Gak ada siapa-siapa. Nah, kayaknya di antara dua rumah ini deh yang karyawan itu diganggu. Dan aku yakin banget mereka diganggunya di area rumah yang dua ini. Gila, aku makin merinding. Sumpah demi apapun, ini gila banget. Pantas aja ya. Si karyawan dua itu memilih untuk nggak bekerja lagi di sini karena perumahannya tuh kayak gini tuh, rumah dinas itu sepi banget, nggak ada siapa-siapa, hanya mereka berdua. Dan asli palaku udah pusing, jadi kayaknya kita udahin aja Minasang. Ini senterku juga udah mulai redup ya, kayaknya habis baterainya. Gila ini. Gokil. Please center, jangan mati dulu dong. Mau keluar nih dari sini. Perasaan tadi aku udah cas deh. Tapi kok jadi cepet banget habisnya ya. Kayaknya cukup sekian dulu eksplorasi kita pada malam hari ini ya. Ini juga senterku udah redup, gak tahu kenapa. Padahal tadi aku udah cas sebelum kesini ya. Percaya nggak percaya, katanya nih makhluk halus tuh bisa menyerap elektromagnetik ya. Jadi kayak baterai cepat habis gitu, kamera cepat habis, pokoknya baterai deh kelistrikan gitu. Kayaknya sih faktor itu, atau mungkin memang baterainya tadi aku casnya nggak full. Tapi perasaan tadi aku udah cas full tau. Entahlah, yang jelas tadi rumah yang di belakang, di area yang belakang tuh dua itu ya, tuh udah serem banget. Semoga suara-suara tadi tuh terdengar di kamera ya. Aku udah belepotan banget karena aku udah nervous ya, udah gugup ya di sini ya. Takut kenapa-kenapa gitu aku. Dan nanti aku bakal coba cek lagi di videonya apakah kedengeran atau enggak suaranya. Kalau kedengeran nanti
mudah-mudahan ya, jadi kalian bisa dengar juga gitu. Oke lah, kayaknya cukup sekian dulu Minasang. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini Minasang, dan tunggu aku di tempat eksplorasi selanjutnya. Arigatou gozaimasu.